Saya follow, tertengok satu video kau yang kau tukar rim. Aha. Aku cakap, alamak, Zid dah petik nama ni. Motor belakang kebas. Tak semua orang boleh buat kereta aku. Kita bagi yang special. Betul-betul satu pahagian. Orang-orang yang aku percaya je, Zid aku percaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik ada special yang Zik petak sangka-sangka dan tak jijangka. Abang Pekin Ibrahim. Siapa kenal Pekin Ibrahim? Pekin Ibrahim artis guys. Dia dah berlakon macam-macam. Cerita munafik, cerita Villa Nabila. Hui, Zik pun tengok YouTube dia. Memang idola. Dan kau, kalau kau tengok, ini sebab dia racun. Zik pakai rim TE037. Tapi bukan orang designer lah guys. Okay, jadi Abang Pekin, dia panggil Zik S Drive kereta Audi RS3 dia guys. Uish, Zik tak sabar. Zik nak jumpa. Lepas tu Abang Pekin pula akan review kereta Zik dan test drive. Jadi jom kita pergi ke kedai dia, iaitu Big Joe. Okay guys, Zik dah sampai dekat Big Joe Car Wash. Lepas tu jumpa dengan Abang Pekin. Mantap. Ui, Zik, lama nak jumpa. Thank you sampai Zik. Welcome. Terima kasih sampai kat Big Joe. Tapi sementara tu bang, Okay kalau macam Big Joe ni, apa yang dia buat bang? Kereta killer kat sini detailing lah. Detailing kan? Tapi basuh biasa pun ada. Basuh biasa kalau untuk body Myvi hanya RM25 siap water wax. RM25 siap water wax. Kalau detailing tak silap aku body ni RM70. Kalau korang yang nak car wash dekat Big Joe, dia dekat Putrahyde guys. Boleh waste lah. Boleh waste. Waste Big Joe car wash and detailing terus sampai kat sini. Jadi, alright, macam mana Bang Pekin boleh panggil Zik kat sini ataupun datang kat sini? Sebabnya sebab rim je. Kalau kau tengok Zik memang minat dengan rim. Tapi sebelum tu Zik, YouTube kan dah lama dah. YouTube sebab dia tiba-tiba keluar FYP kan. Dekat tu aku jadi layar follow, tertengok satu video kau yang kau tukar rim. Aku cakap, alamak, Zik dah petik nama ni. Aku cakap tak boleh jadi ni kan. So aku komen lah dekat video dia. Datanglah Big Joe. So kita silaturahim, kita besarkan lagi konten kita lah. Steady guys, support each other. Ini Zik punya plan lah untuk tahun 2023 ni. Memang sebenarnya nak collaborate dengan abang. Okay, rezeki lah. New Year ni tertukar rim sama dengan Abang Pekin. Tengok-tengok Abang Pekin petik dekat komen. Oh, tu yang dapat jumpa hari ni. Kita racun. Sambil-sambil racun dia lah guys. Racun. Abang Pekin punya racun lain guys. Kau tengok dia nak racun aku tu lah. Audi RS ni. Lepas tu nak suruh rasa ni pula. RT2. Aduh. Kita racun. Racun kasih racun tikus terus. Racun. Jangan sikit-sikit je. Kau punya racun. Lepas tu Abang Pekin pula nak try Myvi ni. Zik cakap, aduh, ini Myvi dah lah HP tertinggal bas ni. Aku kalau ada HP. Viva sepiji. Oh, ada Viva. Aku ada Viva. Viva Jazz. So ni inspirasi untuk makeup lah ni. Mana tahu lepas ni konten Viva ke? Kita tak tahu. Kita nak dengar cold start. Memang lai. Lai. Bunyi dia lain daripada lain tu. Satu penghargaan guys dapat masuk. Si Ricardo pun aish. Steam. Alright. So ni dalaman dia lah. Dalaman dia ada empat mode. Dia ada comfort biasalah. Okey. Lembut lah suspension, steering semua. So auto ni dia steering tengah-tengah. Kerasa dia tengah-tengah, suspension pun tengah-tengah. Dynamic ni race mode lah. Okay. Race mode ni steering jadi keras, suspension keras. Engines pun dah jadi exhaust kuat lah. Lepas tu aku selalu pakai individual. Individual ni engine race mode, steering tengah-tengah, suspension tengah-tengah. Aku tak buat keras sangat, tak suka. Bawa daily kan. Pakai seat belt dulu. Nanti tak pasal-pasal kena kecam. Bunyi dia pun guys. Kita racun Zik kan. Racun. Ini Bang Pekin nak test drive Myvi. Tak adalah. Rasa macam bawa kancil je daripada dia. Uish. Kita biasa Myvi je. Itulah. Racun. Racun betul.
force dia rasa betul tu. Sisi meracun. Ini bukan racun-racun spek spek Japan racun. Itu dalam RS3. Oh, oi, oi. Oish. Ui. 140 macam tu je, geng. Oish. Stable lo. Baik. Oi, dia pancung macam tu. Dia kata ni. Respect. Gila lah. Banyak aku hidup aku rasa G-Force, aku naik kereta G-Force macam tu. Ya, itu tu sama lah. Oi. Suspension dia set up tengah-tengah lah. Dia keras lagi ah. Ni just nak untuk bawa daily. Oh, ya tu sedap lah. Belakang risau tak kahwin lagi. Aduh. Tapi siri karu ni tak ada keras sangat ya, Pak? Sedap kan? Haa, sedap ke? Tu lah isteri abang komplain kan? Keras ke? Perempuan tak faham. Perempuan ni, lepas kau beli pack kat dia satu, kau lembut sikit. Itu eh cara dia. Kita panggil launch control lah. Wah, launch control eh? Yang ni. Okay, launch control guys. Jangan bagi ni dulu, lepas tu. Lepas tu. Lepas jod lagi dia ni. Uish. Motor belakang kebas. Betul. Aku bila G-Force ni, aku tahan kaki. Terkebas mulut aku. Kebas ke krem, man? Krem. Okay bang, boleh lah, trade in. Boleh. Swap. Swap sepuluh. Kau bawa pun. Tak semua orang boleh bawa kereta aku. Kita bagi yang special. Betul. Satu keadaan lah. Orang-orang percaya je, Zik percaya lah. Okay, satu benda yang saya nak tanya bang. Okay. Pedal mana pedal? Pedal ni. Okay. Brake kat sini eh. Sama je. Eh, brake tak payah terbuat apa dah. Oh, tak payah buat. Oh, tak payah buat apa. Oh, okay. So, macam mana sekarang? Tekan brake. Masuk gear. Masuk je. Masuk gear. Pergi D. Okay, kalau nak manual, tolak kiri. D, tolak kiri. Oh, S1. Tu dah manual. Masuk pada shift. Oh, masuk pada shift lah. Kau jangan tekan minyak je. Haa, dia tambah. Tolak. Okay. Alright. Bismillah. Tekan je minyak. Tekan habis eh. Boleh eh? Tekan je, masalah. Uish. Gila lah. Beza asyik kalau IV ni. Weh, jangan cakap lah. Tapi dia punya kau back light. Kita terus boleh. Kau pertama buat dalam dunia kau. Ni stage baru lah. Mana? Kita bang ni standard. Oh standard. Standard macam yeah. Aku tak percaya lah. Tak, aku tak percaya. Tak ada kau jangan percaya. Eh Zik, aku tengok channel dia lah Zik. Dia buat dengan Kevin tu kan. Bunyi dia. Rang. Sekejap lagi kita bagi dia terjur geng. Kita letak dekat kereta Zik. Baik. Mana tahu nanti dia terjun boleh collab ke kan geng-geng dia kan. Kita buat yang untuk MyV geng-geng MyV kan.
Sedap ya. Ada orang sampai 300 pada. Uish, tapi aku 300. Paling laju kereta ni pun 28 tu aku dah goyang dah. Aku dah cecah je tak kat minyak dah. Tak stay pun 28 tak ada lah. Maksudnya dekat elit 28 je dah kat minyak. Tapi dia boleh pergi lagi. Betul. Dia boleh pergi. Macam Mark 7 aku pernah aku cecah 300. Sebab masa tu tengah muda kan, dia jiwa kering lagi. Sekarang ada anak ni macam fikir 10. Belak kiri. Tangan aku dah kat atas ni. Tak masalahnya tangan aku ni dah berbeluh dah ni. Bawah dia dah berbeluh dah ni. 1, 2, 3. Woi. Kan dia yang ni manual dia. Kau main manual sekarang ni. Manual macam manual betul. Kalau sekali tak lagi ada pop. Okay, jadi cepat try eh. Macam manual berkelas ya? Haa, dia macam manual. Haa. Terharu aku guys. Dapat naik kan? Abang pergi kereta apa? Susah pun nak bagi orang naik. Orang tertentu je kan? Tertentu Dia kaki motorsport je kita bagi. Kaki motorsport? Kaki cingking tak boleh. Tak ada. Kita tak ada Rick. Haa. Kau dah study channel dia orang kan? Dia tak ada cingking. Haa. Baik lah. Kaki cingking bahaya. Majal. Okay, terus. Enjin dia ni Aventuri. Ini rim, kalau rim ori TE037 guys. Ni lubang dia lebih kurang samalah dengan Zik, tapi ini ini yang melambangkan ori. Tengok ada lubang kat tepi ni. Dengan warna matte blue dia memang cantik. Korang nak tahu harga ori berapa? Market sekarang RM19,000, RM18,000 ke RM20,000 lah. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.